Halo Beaver, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini Ujang Halunya kembali akan mereact lagi idola kalian Ebi Bima ya di konser kepulangannya. Kali ini Ujang Halu akan react perform Ebi Bima di Lambu dan Sape ya. Disambut oleh ribuan fans Ebi lovers. Oke, kita akan melihat videonya seperti apakah performnya Ebi. Dia di sini membawakan lagu Zapin Melayu ya yang dipopulerkan oleh Iyet Bustami. Oke lah kalau begitu kita akan play videonya. Tapi seperti biasa jika kalian viewers yang belum subscribe, jika kalian suka dengan channel ini silahkan kalian subscribe saja agar kalian selalu mendapatkan updatean Ebi Bima dari Ujang Halu ya. Ini videonya. Oke. Ini gak salah penontonnya. Iya. Oh. Oh, ini dipenuhi loh lapangannya ini. Astaga naga ini. Aduh. Ini apa namanya? Ini keren banget ya sambutan warga Bima ini untuk Ebi ya, karena anak ini memang benar-benar membanggakan sekali daerah asalnya gitu kan. Pantasan sekali ini apa konsernya ini benar-benar menerima sambutan yang sangat baik sekali ya dari warganya ya. Yang suka sekali Ebi itu yang memiliki karakter vokal yang kokoh sekali dia ini ya. Tekstur dari si suaranya itu kuat Ebi ini ya. Memiliki karakter yang kuat dan kokoh banget gitu. itu cengkok. Oke. Ya, realnya dibikin berbeda ya. Lagu Melayu. Unik ya. Enak banget. Aduh. Maaf, Bipa. Jagali hidungnya. Wow. Tapi ini hebat banget ya. Meskipun Ebi ini di sini konsernya itu Ebinya ini tidak ada panggung atau gimana sih? Ini sampai penonton. Oh, ini panggungnya. Saking padatnya panggungnya gak kelihatan ya, dikira kirain ini penontonnya pada duduk semua gitu di sebuah lapangan. Ternyata ini mereka ini ada panggungnya. Astaga ya. Jangan sambil ngeteh ya. Ujang kayaknya kalau ada di sana tersesat ya pemirsa ya. Saking padatnya gak tahu jalan pulang deh.
Yang bikin Ujang takjub gitu ya, warga Bima ini orangnya tertib-tertib loh ya. Ini konser besar seperti ini gitu, mereka ini tertib, tidak ricuh, tidak seperti konser-konser kayak di Jawa gitu yang mereka kadang ada kericuhan gitu ya. Tapi di sini ya, ini meringankan beban para aparat ya kalau begini caranya. Mereka tertib sekali loh. Malah mereka berani bawa anak-anak yang masih digendong loh ke depan sini ya, meskipun terhimpit karena aman, tidak ada kericuhan soalnya. Aduh, itu HP iPhone mereka itu semuanya diacung-acungkan ke atas. Pusing lihat HP. Ya ini ramah ya, berinteraksi dengan penonton gitu. Dari nyanyinya itu dia tidak lupa interaksi gitu. Memang harus seperti itu ya, agar penonton itu atau fansnya itu merasa ada ya, merasa keberadaannya itu di ada gitu loh. Jadi Ebinya agak cuek di sini. Dia hilir mudik loh ya, maksudnya ke kiri, ke kanan ya, semua dieksplor gitu ya. Bagus banget, sebagai penyanyi harus seperti itu. Dia pakai vocalizingnya itu barusan. Oke, itu dia tadi lagu Laksmana Raja di Laut. Keren ya dia ini ya, aduh, mampu apa ya menghidupkan suasana ya. Tapi di sini melihat penontonnya ini benar-benar fokus banget sama Ebinya ya, fokus mereka sampai semuanya mengeluarkan ininya ya, gadgetnya untuk merekam Ebi. Sampai pusing Ujang lihat HP, ya ampun. Oke, Beavers, terima kasih kalian sudah menyempatkan mampir. Seperti biasa, jika kalian punya tambahan atau kalian ada yang ingin kalian komentar mengenai perform Ebi yang ini, dan apa namanya ini ya, oh ya, kalian boleh komentar, silakan. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Ujang halunya pamit dulu. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.